Dan ini adalah sisa calon kepala sekolah yang kemarin dari tahun 2019 mengikuti seleksi administrasi maupun seleksi substantif yang dilakukan oleh LP2KS, dan mereka sudah dinyatakan layak oleh LP2KS. Kan calon kepala rekan-rekan para sekolah yang sekarang ini belum mengikuti didak, dan mereka memiliki kewajiban untuk mengikuti guru penggerak untuk bisa melakukan meneruskan tugasnya. Kita silakan tidak sekarang pun itu apa kuasa ada yang tahan, ada yang paling sambil itu pokoknya jatuh. Bapak Ibu punten, supaya lebih mudah performa. Ini payo hangat. Payo. Thank you.